Pihak pendakwaan Belanda menuduh Rusia campur tangan dalam siasatan jenayah kejatuhan pesawat MH17. Dalam pembicaraan hari kedua itu, mereka dituduh melakukan percubaan menggodam siasatan penyiasat dan menjejak saksi. Peguam pendakwa Keith Sinji Bega berkata perbuatan Rusia itu menyebabkan beberapa saksi bimbang ia akan mengancam nyawa mereka. Rusia juga dilihat telah meletakkan penyiasat di beberapa negara terjejas akibat tragedi yang mengorbankan 298 nyawa itu. Pihak berkuasa Britain dan Belanda juga memutuskan bahawa ejen GRU Rusia terbabit dilihat dalam cubaan untuk menggodam sistem pihak berkuasa penyiasat Malaysia. Terdapat juga percubaan untuk menceroboh lembaga keselamatan Belanda yang menyiasat tragedi MH17 itu. Bega juga bimbang Rusia sedang cuba mengesan saksi yang berpotensi dalam pembicaraan dengan beberapa orang daripada mereka akan memberikan kenyataan tanpa nama. Tambahnya, penggunaan perkhidmatan keselamatan Rusia untuk mengetahui identiti saksi dalam siasatan ini adalah satu senario yang sangat nyata. Ia mempunyai kemampuan untuk memintas komunikasi dan memantau gerak perjalanan rakyat. Pembicaraan bermula tanpa kehadiran empat suspek iaitu warga Rusia Igor Girkin, Sergei Dubitsky dan Oleh Pulatov serta warga Ukraine Leonid Kashenko. Penyiasat antarabangsa menyatakan bahawa pesawat Boeing 777 itu ditembak peluru berpandu buk buatan Rusia yang dilepaskan dari wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia bertempur dengan Ukraine.